kita berdagang, dari berdagang agak susah, akhirnya kita beralih ke komunitas manusia boneka. Kita lari ke seni, seni hantu-hantuan. Dan pada akhirnya dimusnahin juga setan hantu-hantuan itu. Makanya kita disuruh mengajukan proposal ke seni, ke kota tua agar bisa masuk ke seni patung yang bersejarah ini, dan alhamdulillah akhirnya diterima. Ada sekitar 50-an gitu, dan maka itu patung itu udah disip menjadi 2 sip, yaitu pagi dan sore ataupun sehari-sehari. Untuk hari Senin sampai Jumat kita sehari-sehari ganti-gantian, jadi kita sehari kerja, sehari libur, sehari kerja, sehari libur. Untuk Sabtu Minggu setengah hari, setengah hari. Ambil karakter ini karena satu, untuk kostum kita berbeda gitu ya. Yang kedua, karakter ceritanya lalu agak singkat gitu ya kan. Makanya kita lebih memilih ke Kapitan Patimura, karena di sini semuanya itu rata-rata kostumnya hampir sama gitu istilahnya. Kayak pahlawan berpeci seperti Soekarno, seperti Bung Hatta, W.R. Supratman itu udah sama. Kita makeupnya mungkin agak sedikit bahaya ya. Bukan bedak, semacam serbuk. Jadi kita campur sama teh ini seperti baby oil supaya dia adem. Kadang ya sehari dapat hasilnya 300, 400, kadang 200, nggak tentu juga. Namanya kita rezeki kan istilahnya kan. Tapi ya untuk menurut kita sih lebih dari cukup. Apalagi kita dapat plusnya, dapat poinnya dari liburan, hari-hari tanggal merah, itu bisa lebih dari cukup buat tabungan, buat cekungan masa depan. Ya kalau yang suka foto sih kita nggak bisa ngitung ya. Kira-kira mungkin kali dua, mungkin ada kali 100 orang, mungkin ada gitu kan. Lebih dominan ke anak-anak ya. Anak-anak itu karena sebenarnya anak-anak itu takut karena orang tuanya, ih lucu itu di, ada patung katanya, ayo mau foto enggak gitu ya kan. Kadang ada yang takut, ada yang lari, enggak gitu kan. Kadang ada muda itu ada yang, ini patung bukan, ntar kita kagetin, wah gitu kan. Jadi astagfirullahaladzim, dikirain patung beneran katanya, karena kita semuanya satu warna gitu istilahnya kan.